Saudara pendengar Misteri Jam 12, berikut ini kisah yang ingin saya bacakan pada anda semua. Sekali lagi, entah benar ataupun tidak, yang penting jangan kita terlampau taksub dan percaya dengan apa yang bakal saya bacakan kepada anda. Yang ini berkongsi kisah. Bila saya membaca, memahami kisah yang dikirimkan, wah, agak menarik sangat-sangat. Apa yang beliau alami ini memang cukup menarik. Jadi, beliau kenal seorang pakcik ini. Dan pakcik ini kononnya lah dalam kisah yang diceritakan ini, katanya bukan calang-calang orang, kisi. Pakcik ini mempunyai ilmu yang beliau miliki, yang beliau pelajari dari zaman muda. Dan dia mempunyai sesuatu yang mana saya rasa tidak semua dan ramai orang ya, tukang-tukang ubat ni mempunyai ilmu yang dia miliki. Jangan gunakan nama yang tertera pada alamat email saya, Kisi. Saya harap Kisi rahsiakan nama saya. Kalau Kisi terbaca, tolong jangan kongsi kisah saya untuk malam ini. Okey, saya tak akan terbaca. Saya gunakan namanya Idi, bukan nama sebenar. Ini nama samaran. Okey. Jadi kata Idi, beliau kenal dengan seorang pakcik ini, dan pakcik ini menjadi seorang dikenalilah daripada seorang sahabat. Dan bila berduduk berbual ni, pakcik yang dimaksudkan, misal kata kita gunakan namanya Wak lah, Wak yang dimaksudkan ni banyak pengalaman, Kisi. Pada mulanya saya ingatkan dia ni macam Wak-Wak action lah, macam Wak-Wak macam kategori, macam faham, macam semua dia tahu. Bila dia berbual, kita cakap pasal hantu, dia cakap pasal hantu ni, jin lah dan sebagainya, macam-macam benda lah. Jadi sampaikan satu hari, saya kata pada dia, Wak-Wak ni ilmu pengalaman hebat betul . Saya satu hari saya nak cuba tengok Wak, sebab saya ni dah hidup dalam dunia ni 27 tahun. Waktu tu lah kata Idi dengan Wak ni, saya dah hidup di dunia ni Wak 27 tahun, tak pernah sekali pun saya nampak hantu Wak. Selalu dengar orang cerita hantu lah, nampak hantu dekat pokok lah, nampak dalam bilik lah, berdiri lah, dekat tengah duduk dekat bus stop lah, dekat terbumbung lah. Tapi saya Wak, rasa takut pernah ada. Saya pernah rasa takut dengar macam suara orang panggil, kadang-kadang berbisik, dengan orang batuk, dengan tu, dengan ni. Tapi nampak dengan mata saya, dua-dua biji mata ni, saya tak pernah Wak. Jadi saya pun macam bergurau dengan Wak ni. Saya kata, kalau Wak betul-betul hebat lah, Wak boleh tunjuk saya macam mana nak tengok tak? Kemudian Wak ni jawab, kau ni, aku cerita kau tak percaya. Kau betul nak tengok? Jangan sampai kau menyesal. Ingat ni, nanti kau menyesal. Menyesal memang tidak ada gunanya. Alah Wak, tak ada benda lah Wak. Saya nak Wak tunjuk saya lah macam mana bentuk dia, macam mana rupanya. Sebab saya selalu dengar orang cerita hantu cakap nampak tu, saya tak pernah nampak ni Wak. Macam mana ni? Saya bertanya. Katanya Idi, beliau bercakap dengan Wak lah. Oleh kerana Wak ni nak proof a point, katanya boleh. Nanti minggu depan datang rumah dia, dia boleh tunjukkan. Saya pun mula-mula ingatkan dia main-main ke si. Kemudian sehari sebelum saya pergi ke rumah dia, dia telefon saya. Dia kata, Di, besok jangan lupa datang rumah Wak. Kata kau nak tengok kan? Kisi, daripada berani, malam tu Kisi, saya menjadi takut. Wak ni nak buat apa sih? Apa nak buat ni? Jadi saya iyakan je lah. Akhirnya dipendekkan cerita, saya datang rumah Wak. Masuk dalam, saya duduk dan Wak kata, okey, kau betul-betul nak nampak, aku boleh kasih kau nampak. Jadi Wak kata, okeylah, boleh kasih nampak lah. Saya pun, okeylah Wak, boleh. Wak pun mula melakukan sesuatu. Jadi Wak mengambil dua jenis daun, daun yang sebesar telapak tangan. Wak ambil daun tu, Wak tekap dekat mata kiri, kemudian dekat mata kanan. Dia tekap, dia tekan, sambil mulutnya komat kamit membaca dan membaca dan terus membaca Kisi. Bila waktu baca, saya tak faham apa dia baca. Seolah-olah membaca mentera. Kemudian, selepas dia letakkan dua daun, dia kata, okey, sekarang aku akan lepaskan, kau pegang daun ni, jangan tertanggal daripada mata kau. Saya pun pelan-pelan Kisi pegang
daun kiri dengan kanan. Wak ni masih membaca, masih membaca, dan kemudian dekat kepala saya ni, wak menggunakan jari telunjuk, dia ikut bulatan kepala saya dekat atas, kemudian dia tunjuk-tunjuk-tunjuk dekat tengah-tengah kepala saya, dia tunjul-tunjul-tunjul tengah, bahagian tengah kepala saya, dia buat bulatan lagi, dia tunjul-tunjul-tunjul tengah kepala saya. Kemudian dia kata dengan saya, okey, kau ikut wak baca ni, lepas tu pelan-pelan kau tarik daun tu eh. Dia pun baca, saya pun ikut. Dia baca, saya ikut. Perlahan-lahan saya tarik kisi. Daun. Dua daun yang ada di mata saya yang saya pegang tu, saya perlahan-lahan tarik. Kemudian dia kata, baik, sekarang kau buka mata. Saya tengok kiri kanan. Yelah, expecting to see. Oh, cakap mutih nampaknya. Saya tengok kiri kanan. Dengan harapan ni, naklah nampak hantu. Tak ada pun dalam hati saya ni. Pendengar Ria 897, saya toleh. Wak kata, dah selesai. Dalam hati, alah wak ni rupanya, wak ni rupa-rupanya macam faham lah. Kemudian, saya tengok dia. Saya giling kepala. Wak, mana ada benda wak? Tunggu dulu. Kau jangan. Pendengar Ria. Wak pun kata, kau tunggu dekat luar. Aku nak kemas barang-barang aku ni. Saya pun jalan kisi keluar daripada bilik. Buka pintu bilik. Jalan duduk dekat ruang tamu. Tengah duduk dekat ruang tamu, saya terperasan kisi. Dekat tingkap rumah wak. Dekat tingkap. Luar tingkap rumah wak. Macam ada orang sedang berdiri kisi. Terapung-apung kisi. Saya tuli. Saya nampak susuk tubuh dengan rambut yang panjang sangat menutup bahagian depan muka dan sedang berdiri seolah-olah nampak susuk tubuh. Tapi saya tak berani nak toleh dan tenung lama-lama. Nampak macam ada benda bergerak seperti susuk tubuh manusia. Saya dah tahu dah, dah ternampak ni. Wak pun keluar. Wak kata, macam mana? Nampak? Saya angguk. Baguslah tu. Kau nak tengok yang lain? Saya giling kepala. Tak apa, tunggu sekejap. Kemudian wak pun buka pintu. Wak buka pintu, dia berdiri dekat pintu. Tak tahu apa dia buat, dia baca dia. Wak duduk tepi saya. Casey, saya tengah duduk dengan wak. Yang tadi saya nampak dekat tingkap dapur tu sama-sama Casey, sebab saya tak toleh. Saya nampak ada benda terapung-apung bentuk macam tubuh manusia tengah duduk dengan wak, tengah bercakap dengan wak. Tiba-tiba Casey, Assalamualaikum. Wak, apa? Wak dengar tak ada orang beri salam? Dengar. Siapa tu wak? Seramnya suara dia. Tu, tengok depan pintu tu. Casey, bila saya tulis Casey, ya Allah Casey, saya tulis kepala saya, saya tengok dekat pintu. Astaghfirullahalazim, ya Allah, apa tu wak? Wak, tak nak tengok lagi wak. Wak, tak nak tengok. Aku lupa nak bilang kau. Apa yang kau kena, yang kau nampak ni, minta maaf, dia akan kekal dekat mata kau untuk 3 hari. Selepas 3 hari, baru akan lenyap. Wah, itulah wak. Saya tak nak tengok wak. Saya tak nak tengok wak. Saya tahu wak handal. Wak handal wak. Wak hebat wak. Wak tolonglah wak. Wak, tolonglah wak. Tutup baliklah wak. Tutup baliklah. Aku tak main-main. Aku lupa nak bilang kau. Bila aku buka untuk kau nampak, 3 hari aku tak boleh tutup, buka, tutup, tutup, buka sesenang hati aku. Sekarang aku dah buka, kau nak tengok sangat, kau dah nampak, kau takut. Aku tak boleh tolong kau. Kau tunggulah 3 hari. Habis, macam mana wak saya nak balik wak? Kalau kau takut sangat, kau tidur sini sudah. Besok pagi kau balik.
Alamak, wak. Macam mana, wak? Saya tak boleh, wak. Tolonglah, wak. Tolonglah. Pendengar misteri jam 12. Idi katanya, saya menyesal, Kisi. Saya ingatkan wak ni dalam kategori wak-wak macam faham. Tapi yang macam faham tu saya. Kisi, saya tidur rumah wak. Saya bangun pagi. Saya tak mandi. Setakat kumur-kumur mulut, ambil beg saya, keluar dari rumah wak, pergi ke kenderaan saya, memandu ke rumah. Sampai rumah, saya takut nak keluar. Saya turun ke bawah, Kisi. Pergi doktor, ambil cuti sakit. Ambil MC, tak pergi kerja. Jadi, sepanjang dua hari kemudian tu, saya duduk rumah dalam bilik, saya kuncikan diri saya. Nak makan, saya keluar. Kemudian saya pura-pura sakit, menggeletar, menggigil badan. Jadi mak saya ingatkan saya betul-betul sakit. Padahal saya sakit. Sakit kerana takut, Kisi. Apabila saya berada dalam rumah saya, Kisi, makan dekat ruang tamu pun adalah satu gangguan yang hebat. Tengah duduk makan, Kisi, saya nampak ada benda hitam dekat luar tingkap rumah saya. Tengah makan ni, dengan mak saya duduk berbual, tiba-tiba, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Mak saya tanya, kenapa dengan kau ni, Di? Ah, tak ada apa-apa, mak. Pening kepala, mak. Astaghfirullah, peningnya kepala aku. Terpaksa saya berbohong, Kisi. Saya menyesal sangat-sangat. Dan saya takkan lagi buat benda ni. Terima kasih dan selamat tengah malam.